Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku Istiqomah. Di video kali ini aku mau bikin daily vlog atau BTS-nya ya. BTS dari tugas kuliah aku. Jadi hari ini aku mau ngerjain tugas, dan tugas itu adalah latihan untuk menjadi seorang penyiar radio. Oke, jadi buat kalian yang tanya di KPI itu ngapain aja sih gitu ya, pelajarannya apa, pokoknya KPI itu seru banget. Dan hari ini adalah tugas aku untuk jadi penyiar radio, ceritanya kayak gitu. Nah, aku pakai alat seadanya, yaitu ada tab untuk rekaman layarnya, terus ada HP untuk nanti lagu-lagunya. Nih, ini aku udah siapin 3 lagu. Ada dari Maher Zain, terus Rahim Bayang sama Hood Bushaka, kayak gitu. Nah, pokoknya ini BTS ya dari tugas aku. Tadi aku udah sempet latihan sih sebenarnya, dan sekarang pengen coba. Karena ternyata nggak segampang itu loh. Gitu maksudnya. Tapi seru sih, jadi kita belajar untuk ngomong gitu ya, ngomong, ngobrol kayak gitu. Tadi aku udah sempat beberapa kali tag dan kayak ini kurang gitu. Tapi oke, kita lanjut. Aku bikin BTS-nya. Oke, kayak gitu. Untuk teman-teman yang mau masuk KPI juga nih ya, KPI UMB bisa banget nih. Pokoknya seru banget. Kalian harus masuk. Oke, langsung aja kita ke BTS-nya. Jadi tadi aku siapin HP, terus aku nih, ini aku siapin mic. Mic, bukan mic lah, ini untuk suaranya biar halus. Terus juga, nah di sini ini aku, nah ini ada untuk apa, rekamannya. Sebenarnya gak bisa aja di HP ya, gak usah pakai tab, tapi karena aku adanya tab gitu ya, jadi ya udah aku pakai tab. Jadi untuk kalian yang misalkan pengen masuk KPI ini tapi wah harus punya tab, enggak, ini bisa pakai HP, cuma HP aku lagi di charge, jadi aku pakai tab gitu ya, menggunakan yang ada kayak gitu. Oke, langsung aja. Dan ini masih pagi ya, jam 6.47. Oke, langsung aja. Dan karena ini mau rekaman, jadi aku akan apa sih namanya, ini ya, akan buka masker. Nah, ini teksnya. Teksnya, guys. Oke, langsung aja. Buka dulu maskernya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Afra. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Walaupun sudah sore, tapi harus tetap semangat menjalani aktivitasnya pada sore hari ini ya. Dan alhamdulillah bertemu kembali bersama saya Istiqomah di Afra FM dalam program Sharing Season Islami. Sahabat Afra, Isti di sini akan menemani sahabat semua dalam 2 menit ke depan. Di sini Isti akan sharing seputar Islami diselingi dengan lagu-lagu religi terbaru. Sebagai awal jumpa kita di sore hari ini, terlebih dahulu kita selingi ruang sharing ini dengan sebuah lagu dari Maher Zain yang berjudul Insyaallah. Untuk sahabat Afra FM yang mau request lagu religi, bisa langsung hubungi ke nomor 085
Dan jangan kemana-mana, tetap di Afra FM. Sahabat Afra, pada sore hari ini Isti akan sharing tentang kisah dari dahsyatnya istighfar. Suatu hari, Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama Islam yang terkenal dan juga seorang teolog terkenal, sedang berpergian dan mampir ke sebuah kota untuk sholat. Setelah sholat, beliau memutuskan untuk bermalam di halaman masjid karena beliau tidak mengenal siapapun di kota itu. Akan tetapi seorang penjaga masjid yang tidak mengenali dirinya menolak untuk mengizinkannya tinggal di masjid itu, dan akhirnya menyeret Imam Ahmad untuk keluar dari masjid itu. Melihat hal ini, seorang tukang roti di depan masjid merasa kasihan dan menawarkan Imam Ahmad untuk menjadi tuan rumah di rumahnya. Selama tinggal dengan tukang roti, Imam Ahmad mengamati beliau yang terus melafalkan istighfar. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apakah istighfar terus-menerus itu berpengaruh pada kehidupannya? Lalu tukang roti itu memberitahu, Allah telah mengabulkan doanya kecuali satu, yaitu memberi hak istimewa untuk bisa dipertemukan dengan Imam Ahmad, yaitu ulama terkenal. Mengetahui hal ini, Imam Ahmad kemudian berkata bahwa Allah tidak hanya Jadi kita ulang lagi. Dan untuk teman-teman yang mungkin bertanya, kok lagunya gak sampai akhir? Karena ini kan simulasi gitu. Jadi selingin lagunya cuma di awal aja kayak gitu. Jadi gak full lagu kayak gitu. Oke, padahal udah dikit lagi. Cuman tadi kecaletot. Tau gak sih kecaletot? Salah kata. Oke ya, bismillah kita mulai lagi. Ya kayak gitulah. Jadi tadi juga sebelum tag terus-terusan kayak ada salah kata, terus kayak gitulah. Kayak bismillah ya, kita coba lagi. Semoga kali ini berhasil. Aku lupa ya Allah, belum colokin ininya. Dari tadi untung salah. Udah nyala. Oke, bismillah ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Afra. Gimana kabarnya sore hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Walaupun sudah sore, tapi harus tetap semangat menjalani aktivitasnya hari ini, oke? Dan jangan lupa, kita harus tetap bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya, Istiqomah di Afra FM, dalam program Sharing Season Islami. Sahabat Afra, di sini Isti akan menemani sahabat semua dalam 10 menit ke depan. Di sini Isti akan sharing seputar Islam diselingi dengan lagu-lagu religi terbaru. Sebagai awal jumpa kita di sore hari ini, terlebih dahulu kita selingi ruang sharing ini dengan sebuah lagu dari Maher Zain yang berjudul Insyaallah. Dan untuk teman-teman sahabat. Jadi di sini tuh ya, kita harus ada, ntar matiin dulu, announcer atau penyiarnya ya. Ini penyiarnya itu namanya. Jadi panggilan untuk aku tuh Istiqomah atau Isti. Terus untuk programnya di sini ada Sharing Season Islami. Terus tanggalnya, terus durasi. Nah, durasinya ini aku ambil 10 menit. Walaupun akhirnya tadi aku udah coba semua tuh kurang dari 10 menit ya. Nah, terus untuk kalau audiensnya
itu panggilannya sahabat Afra gitu. Jadi dari akhir sampai dari awal sampai akhir tuh kita sebutinnya sahabat Afra kayak gitu sih. Oke guys, karena takutnya kelamaan mungkin aku skip dulu ya, karena ternyata gagal terus. Kirain aku kalau di apa direkam kayak gini tuh udah langsung berhasil gitu, ternyata enggak. Kayak gitu, pokoknya untuk para penyiar radio dan yang lain-lainnya yang suka ngomong gitu ya di depan, terus ya pokoknya hebat banget sih, hebat banget. Dan aku senang banget di KPI bisa belajar. Oke, sahabat Afra, lagunya benar-benar kena banget ya. Semoga sahabat Afra semua mendapatkan pasangan dengan cara yang baik seperti lagu tadi. Dan untuk mengakhiri perjumpaan sore hari ini, kita akan tutup dengan rasa syukur ya pastinya. Jadi setelah ini Isti akan putarkan lagu dari Hud Pusaka yang berjudul Bersyukur. Ini spesial untuk sahabat Afra semuanya. Oke sahabat Afra, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih pada sahabat Afra yang telah mendengarkan radio ini dari awal sampai akhir. Semoga sahabat Afra selalu diberi kesehatan dan tetap bersyukur. Dan yang paling utama, semoga kita semua dilindungi oleh Allah ya. Terima kasih, saya Istiqomah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya setelah tek berkali-kali, berulang kali, selesai juga. Oke, berhasil. Dan ya, itu dia tugas dari KPI ya, salah satu tugas praktek di KPI atau komunikasi penyiaran Islam. Jadi untuk teman-teman yang pengen masuk ya komunikasi penyiaran Islam, ya itu dia, pokoknya rame banget. Dan oke, mungkin cukup sekian, terima kasih. Aku Istiqomah undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.